Pandra, lo jangan kaget. Yang ada di cermin itu rohnya Dewi. Sementara tubuhnya sekarang udah jadi milik. Kristal itu udah rusak dan Dewi udah pergi untuk selamanya. Sekarang gue Kiara udah ngegantiin posisi Dewi untuk selamanya. Dan yang terpenting, lo udah ngebantuin gue untuk ngancurin kristal itu. Dan sekarang udah nggak ada lagi yang bisa ngalangin kekuatan gue. Sebenarnya apa sih yang kamu mau dari aku sama Dewi? Apa yang Dewi lakuin sama kamu? Kenapa kamu tega sama Dewi? Lo nggak ngerti, Sindra. Lo nggak tahu gimana rasanya jadi gue. Lo nggak tahu rasanya ada di dalam sana. Lo cuman bisa ngelihat kehidupan di depan lo tanpa lo bisa nikmatinnya. Dari dulu yang gue pengen cuman kesempatan untuk bisa hidup lagi. Dan sekarang Dewi harapan gue untuk bisa mewujudin itu semua. Jadi, semua yang lo lakuin selama ini hanya untuk nipu Dewi. Yang lo janjiin sama dia macem-macem hanya untuk ngejebak dia supaya dia masuk ke dalam cermin. Kenapa, Sindra, lo masih peduli sama dia? Padahal lo udah jelas-jelas kalau Dewi itu gak peduli sama lo. Dia gak nganggep lo saudara. Gue udah masuk dalam tubuhnya. Dan sekarang lo bisa nganggep gue saudara lo. Gue bisa ngelakuin semua hal yang lo mau untuk ngebelain lo. Enggak, meskipun kamu udah bisa ngambil tubuhnya Dewi, tapi bukan berarti kamu jadi saudaraku. Karena kamu bukan Dewi. Jadi, bebasin Dewi sekarang juga. Kenapa, Sindra, lo gak bisa terima kenyataan? Dewi itu udah pergi. Dewi itu udah hilang. Dan sekarang gue yang ganti tempatnya. Enggak, sampai kapanpun kamu gak akan jadi saudaraku. Dan ingat satu hal ya, kamu itu harusnya nggak ada di dunia ini. Karena kamu itu udah mati.
Wajah kamu kenapa, Chandra? Kiara, Putri. Kiara? Kamu sudah berhasil menghancurkan Kiara dan cermin jahat itu. Belum, Putri. Aku udah gagal. Aku belum berhasil ngancurin cermin dan Kiara. Karena batu kristal itu pecah, Putri. Dan Dewi udah terkurung di dalam cermin itu. Chandra, kenapa bisa terjadi? Padahal batu kristal itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekuatan Kiara dan cermin jahat itu. Kiara udah masuk ke dalam tubuh Dewi dan bohongin aku, Putri. Sekarang, apa yang harus aku lakuin? Gimana caranya supaya aku bisa keluarin Dewi dari cermin itu? Kita masih punya satu kesempatan lagi, Chandra. Masih ada jalan untuk melenyapkan kekuatan jahat itu. Apa itu? Dan gimana caranya? Kamu harus cari tahu tentang cermin itu. Siapa Kiara sebenarnya dan bagaimana dia bisa terkurung di dalam cermin jahat itu. Tapi Putri, aku harus gimana? Chandra, kamu harus cari tahu dulu dari mana Dewi mendapatkan cermin itu. Kamu bisa tanya soal ini sama teman-temannya Dewi. Dan mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan orang yang dulu memiliki cermin itu dan dia tahu banyak soal kekuatan di dalam cermin jahat itu. Dewi. Dewi, yang bener aja loh. Ngapain lu dandan kayak gini? Kenapa? Bagus kan? Bagus apaan? Jadul lagi. Lu tuh udah kayak tante-tante dandanannya. Tuh, lu lihat kan? Anak-anak tuh pada ngetawain lo. Udah deh, lu ganti baju sana. Heh, tadi anak-anak baik-baik aja. Tapi karena lo bilang gue kayak tante-tante, makanya mereka ketawain gue. Emang dasar ya lo? Lah, lu kok jadi marah sama gue sih? Gue cuma ngingetin lo, Dew. Heh, bilang aja kalau lo ngiri sama gue. Iri? Buat apa gue iri sama lo? Jelas-jelas dandanan gue lebih modis, lebih up to date daripada lo. Rambut gue udah rontok.
sebenarnya apa sih yang terjadi? Gua nggak tahu, Ndra. Tadi gua ketemu Dewi. Gua tegur dia karena dandanannya tuh aneh banget. Tapi dia malah marah-marah sama gue. Terus tiba-tiba badan gue kesetrum. Rasanya sakit banget. Terus rambut gue tiba-tiba rontok. Gue juga bingung sama Dewi. Sejak dia megang cermin hitam itu, sikapnya benar-benar berubah, Ndra. Cermin kuno. Nyeremin, Ndra. Muka lu kelihatan jelek kalau ngaca di situ. Ih, serem gue ngomongin soal itu. Mendingan lu tanya Anya. Anya juga tahu kok. Tapi Fer, Chandra, sekarang kamu harus cari Anya secepatnya. Iya, Putri. Chandra, Dino ngagetin aja. Kamu kenapa ngelamun? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Beneran enggak kenapa-napa? Aku enggak mungkin bilang ke Dino kalau tubuh Dewi diambil alih sama roh jahat. Dia pasti enggak akan percaya. Dino pasti akan ngetawain aku. Kamu diapain sama Dewi? Ndra, ngomong aja, enggak apa-apa kok. Kali ini Dewi udah ngapain kamu? Dia nggak ngapa-ngapain kok, Din. Maaf ya, aku pergi dulu. Dewi, gue nggak tahu apa yang udah lo lakuin ke Chandra. Tapi gue minta sama lo, jangan lo coba-coba gangguin dia lagi. Oke? Okay? Apa urusan lo ikut campur antara gue sama Chandra, hah? Deo, gue sayang banget sama Chandra. Jadi gue gak mau dia kenapa-napa. Gue akan... Lo mau apa? Hah? Gue tahu semua tentang lo, lebih dari apa yang lo tahu. Jadi lo jangan macem-macem sama gue. Kalau perlu gue akan sebarin ke semua orang. Gue akan cerita ke bokap lo tentang siapa sebenarnya lo. Cuman gitu doang, ha? Deo, gue gak main-main ya. Heh, lo pikir gue main-main, ha? Gue gak akan ngebiarin lo ngelakuin semua hal itu. Boleh ngomong bentar nggak? Aku mau tanya mengenai cermin kuno yang ada di Dewi. Maksud lo cermin aneh itu, Ndra? Kamu tahu nggak Dewi dapat dari mana ya cermin itu? Jadi waktu ada pasar malam, gua, Dewi, sama Vera jalan-jalan ke sana. Di sana kita nyamperin salah satu peramal. Cermin itu punya peramal itu. Nah, si Dewi ngambil cermin itu waktu peramal lagi pergi. Mungkin wajah yang sama, tapi sangat berbeda. Jiwamu begitu putih dan bersih, sementara dia hitam dan gelap. Kalian berdua harus berhati-hati. Makhluk jahat itu ada di sana. Thank you.
Ndra. Kenapa bisa Dewi bisa kayak gitu, Ndra? Kenapa Dewi jadi nyeremin dan mukanya bisa berubah-berubah kayak gitu, Ndra? Kenapa? Din, Dewi kesurupan. Ada roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu sebabnya dia mau celakain kamu. Jadi Dewi kesurupan? Kenapa bisa kayak gitu, Ndra? Ceritanya panjang, Din. Aku pasti kasih tahu kamu. Tapi sekarang kamu harus bantuin aku untuk nyelamatin dia, ya? Bebas. Dan lo gak bisa ngapa-ngapain. Permisi. Kelihatannya gak ada orang, Dra. Di dalam. Iya, aku juga. Permisi. Pintunya nggak dikunci, Ndra. Ada orang nggak? Permisi. Permisi. Mau apa kalian kemari, ha? Kamu? Kamu yang mengambil cermin itu, kan? Bukan saya, itu saudara kembar saya, namanya Dewi. Kita datang ke sini cuma mau tahu
tentang cermin jahat itu. Enggak, aku nggak tahu banyak mengenai cermin itu. Lebih baik kalian cepat pulang, cepat. Loh mbak, tapi mbak harus nolongin kita mbak. Karena roh jahat itu udah masukin tubuh Dewi. Enggak, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Lebih baik sekarang kalian cepat pergi, atau kalian akan aku teriakin maling. Ayo cepat pergi. Udah Yundra. Enggak Din, please mbak, tolongin kita. Cuman mbak satu-satunya harapan saya. Cuman mbak yang bisa tolongin Dewi keluar dari cermin itu. Sudah terlambat. Aku nggak bisa nolongin saudara kamu. Atau nggak ada satu orang pun yang bisa menolong saudara kamu. Cepat keluar. Keluar. Ayo. Enggak, Din. Mbak, please mbak tolongin saya. Kalau mbak bisa berubah pikiran, mbak mungkin bisa datang ke rumah saya. Ini mbak, alamat rumah saya. Keluar sekarang kalian. Ayo. Ayo cepat kalian keluar. Keluar. Roh jahat itu, dia sudah berhasil keluar dari cermin itu. Kurang ajar. Gimana caranya Dino sama Chandra bisa nemuin tempat peramal itu? Pasti mereka mau ngelancurin gue. Lihat aja, gue nggak akan tinggal diam. Love.
bisa jalan-jalan sesuka hati gue. Mbak, hati-hati Mbak. Karena kalau sampai pecah, Mbak harus menggantinya. Ganti barang ini. Ayo silakan Mbak, silakan. Mbak bisa sepuasnya melihat-lihat barang-barang di sini Mbak. Dan kalau ada yang Mbak suka, Mbak juga boleh mengambilnya. Mau pilih yang mana, Mbak? Bagus-bagus loh, ini barangnya. Saya mau yang ini. Ya. Ini. Ya. Ini. Pokoknya semuanya, kecuali yang hitam itu. Silakan. Ada apa, Chandra? Aku dan Dino nggak berhasil ngebuat peramal itu nolongin kita, Putri. Dia benar-benar gak mau ngebantu. Sekarang aku harus gimana? Aku benar-benar gak tega ngeliat Dewi terus menderita di dalam cermin. Kamu jangan putus asa, sayang. Kita pasti bisa mencari jalan yang lain. Kamu juga harus ingat kalau kekuatan kejahatan Kiara pasti bisa kita kalahkan dengan kekuatan kebaikan. Jadi sekarang kamu harus selalu menjaga kebersihan hatimu. Insya Allah, Dewi pasti bisa kita temukan. Perhiasan? Kamu dapat dari mana, Dek? Aja Pi, ini semua aku dapat nggak pakai duit papi kok. Ini semua hadiah. Nggak mungkin ada orang yang seroyal ini ngasih kamu. Ayo kamu ngaku, ini dari siapa? Kamu duit papi saya. Kita kembaliin ini. Enggak. Aku nggak mau balikin barang-barang ini. Dan kamu nggak bisa maksa aku untuk balikin ini semua. Apa kamu ngomong? Kamu ngomong apa sama papi? Sudah mulai gak sopan kamu. Eh, emangnya kamu siapa? Berani ngatur-ngatur, hah? Dewi! Kamu benar-benar keterlaluan. Thank you.
Putri Kiang lo itu udah gak bisa nolong papi lo. Karena sebentar lagi papi lo bakal mati. Putri, cepet tolongin papi, Putri. Tolongin papi, Putri, please. Tolongin papi, cepet, Putri. Kamu tenang aja, Chandra. Putri pasti akan menolong papamu. Papi, akhirnya papi udah sadar. Papi gak apa-apa kan? Apa yang terjadi sama papi, Indra? Ada yang aneh sama Dewi. Tapi papi gak tahu. Tolong kamu hentikan dia ya. Papi udah gak sanggup. Iya, Pi. Papi tenang aja. Mendingan papi masuk ke dalam. Biar Chandra cari Dewi. Ya. Siapa itu? Kiara. Pasti kamu, Kiara. Mbak, akhirnya Mbak mau juga datang ke rumahku. Semula, aku berpikir aku akan membuang alamatmu. Setelah aku memikirkannya, gak ada salahnya untuk membantumu. Makasih, Mbak. Makasih. Kamu jangan senang dulu. Apa yang akan kamu lakukan cukup sulit. Sebenarnya ini terlalu berisiko untukku. Tapi setelah aku memikirkannya, sudah saatnya tindakan Kiara dihentikan. Seharusnya sudah sejak lama aku melenyapkan Kiara. Tapi roh Kiara selalu menolong pekerjaanku. Dia tidak pernah mengusik atau membunuhku. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia mengganggu orang-orang lagi. Karena aku juga merasa berdosa. Siapa namamu? Chandra. Chandra. Kamu memiliki keberanian dan hati yang bersih. Mudah-mudahan kamu dapat melakukan ini semua. Sebelum aku menyerahkan benda ini, ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan pernah kamu tergoda untuk melihat ke arah benda itu. Ingat, hati-hati, Chandra. Meskipun kamu tergoda untuk melihatnya sekilas, fatal akibatnya. Kamu mengerti? Dan untuk mengirim Kiara kembali masuk ke dalam cermin itu, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Kamu harus dapat membuat Kiara melihat ke arah benda itu. Dan pada saat Kiara melihat ke arah benda itu, kekuatannya akan tertarik keluar dari matanya dan melemah. Untuk memulihkan kekuatannya kembali, dia harus masuk ke dalam cermin itu. Saat itu kesempatan kamu untuk mengeluarkan saudara kamu. Kamu mengerti?